kita pun datang ke rumah ulun sini ulun bacakan hancur bacaannya natulislah kabar mata jadi hantu ya bini-bini. Nah, coba mereka datang ke langgar segera betaring itu ada dia buka tak pernah datang ke rumah ulun sini ulun bacakan hancur bacaannya natulislah dab-dab-dub-dub-dam dab-dub-dub-dam malahi min kulli mati ahmati inna kamayitun wa innahum mayitun barakat la ilallah Muhammadur Rasulullah. Hancur ini perlu orang tukang pemandian mati ini bisa bacaan ini ada bisik kalau binatang mandi yang mati mati-mati jadi hantu. Mbah sudah anak membasuh sangannya noh maka mati sudah kenapa jadi menampar bacaannya dap dap duk duk dam dap duk dam malahi min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiupakan ke banyu kubuyakan kasih garakan lagi hadangi jari bahasa macam terlepas hadangi lima maghrib kada baku kos kuburnya. Ini biasa tuh orang mati jadi hantu tuh banyak dipatah maghrib tuh kuburnya berkokos banyak berkokosnya tuh lalu keluar aja lo baikung kayaknya baikung berjalannya kan di tanah antal tanah kenapa? Karena ruhnya kada diterima oleh si bumi langit kada menerima juga pada baju jalanan siapa nang menguyainya didatanginya ya hati-hati jangan menguyalah banyak menguyai datanginya kena malam maka punya datang nanti kan sulungi aja nasi 10 kencing habis betaring nah seram lah hari ini kita datang pilihnya temennya ada juga itu peluan dan penurusan peluan polisi nih polisi pembinian bisa kasih polisi bacaannya tadi dap duk dam malari mingkul rimati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dap dap duk duk dam malahi min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dab dab dub dab dab.